24.99. Susan Same? Oh iya, belum kok. Dia di 14.99. 100 juta lah ya. Halo guys, sorry today fine. Kita udah sampai guys di satu mall dan ini sepi banget mallnya karena masih lumayan pagi jam 11-an. Apakah beli ini Dior? Coba kita masuk dulu guys. Beli ke brand tersebut karena wadidaw guys, tahan dulu, kita cari ke store lain. Mendengar harganya Dior, gue langsung mau ke toilet, kebelet itu toilet tuh di tempat laki. Oh, lu kan perempuan ya. Perempuan kan loh. Ikut sini, ikut juga ini perempuan ya. Ya, lu mau ikut? Lu mau mana? Laki. Kalau orang mau ikut, itu ikut. Tapi kan toilet. Oh, nggak boleh. Oh, tapi kan lu laki, nggak mau sih. Gue bingung. Oke guys, kita masuk ke... ini guys, Gucci. Lu pakai itu? Kali bukan. Mau juga kagak di badan lu? Tasnya bagus, lu nya nggak bagus. Ini berapa mas? 24.99. Suka nggak kayak? Jadi menurut kalian ini apa ini guys? Buat Kak Reni. Kita beli ini. Satu buat Kak Reni. Tahu nggak ini terbuang? Jadi ini mas, yang baru ada? Ada. Jadi kita beli yang itu aja guys. Ini yang baru bener ya? Iya. Berapa ambil? Soalnya banyak pilihan tadi. Gue antara itu kalau nggak ini guys. Tapi kalau yang ini biasa loh. Kalau ini harganya berapa? Dia di 14.000. 100 juta lah ya. Udah guys, kita langsung bayar aja guys. Dikasih ini semua guys. Berdua berdua. Eh, kan berdua. Kita berdua. Hah? Kita kesini berdua. Bukan buat gue udah aja. Enggak lah, aku sama. Beli, beli. Deh, karena kan temen juga nawar-nawar, nanya-nanya gitu. Oke, okay, cici gitu ya, Was. Cici. Cici. Eh, gak kelihatan nih gimana? Cek dulu yang barunya ya. Yang baru guys. Yang baru. Mas, kalau ngutang boleh ya? Cicilan boleh? Oh cicilan boleh. Tio, Tio, Tio. Jadi kemarin Kak Reni pas gue ulang tahun gue dikasih kado guys. Tas Valentino. Dan sekarang gue kasih kado buat kakak gue. Pas kebetulan dia ulang tahun. Kakak gue ulang tahun, bapak gue ulang tahun, Kak Fitri ulang tahun. Pas besok kayak ulang tahun. Bulan ini 3 orang ulang tahun guys. Bulan ini juga tanggal 17 siapa? Nikita Mirzani. Oh my bulan god. Bulan ini 4 orang ulang tahun. Oh my god, guys. Oh my god. Pasti kamu ingetin ada yang ulang tahun juga. Siapa? Susan Same. Oh iya. Belum gua kasih. Ya, dia kan punya pacar, minta sama pacarnya lah jangan sama gua. Kalau dia jadi pacar gua, apapun yang diminta selagi gua mampu dan gua ada gua pasti beli. Sumpah. Kan okay. Sekarang brother sister. Iya, betul juga sih, tapi seenggaknya udah lah, saya ngutang aja lah mas. Bos, Eko waktu itu nganterin Kak Reni beli cash lo. Masa lu sebut Kak Reni ngutang? Parah banget sih. Ya gimana dong? Ini mau kredit 12 bulan, serius. Lu baru main ngutang aja. Lu banyak ngomong lo ya, kayak wartawan. Bos, lu lucu. Lucu aja dong,
Ya Allah, yang penting kan kita bertanggung jawab, kita harus bayar. Iya benar juga sih. Mbak Ici tetap aja kan lunas-lunas juga nanti nih Mbak ya, kita kan tetap juga bayar juga kan. Itu kan cuma fasilitas. Tuh, kalau Ici ibarat kata, ya kasih keringanan lah untuk membayar. Karena kan, ya kita sebagai artis tahu sendiri. Wah, aduh, cicil guys berapa bulan Mbak? Cicilnya berapa? 6 bulan guys. Ya udahlah, gak apa-apa lah hitung-hitung. Ya, dikasih keringanan lah sama pihak Mbak. Lo usah ngomong-ngomong lagi. Gak ada yang tahu cukup. Lo Mbak yang tahu ya. Kalau berhutang. Maaf permisi. Ini kita lagi juga vlog, semua orang juga tahu satu Indonesia. Udah gak apa-apa lah. Jangan hati hati. Jadi guys, gue beliin kado ulang tahun ke Fitri, kemeja dan kemejanya Kak Fitri sama kayak kemeja gue guys. Gue sekarang beli dua karena biar kembaran sama Kak Fitri. Ini versi ceweknya, kalau ceweknya belakangnya itu warnanya pink, kalau cowoknya warna merah. Oke, pokoknya kalian harus lihat ekspresi Kak Fitri ketika dikasih kado, walaupun kado enggak semahal apa yang mungkin berdua gak semahal apa yang kalian pikirkan lah, tapi seenggaknya memang dari hati. Kalau ngasih kado kan yang penting dari hati ya bro. Iya betul. Dan kakak Remy maunya juga ketika gue kasih kado ekspresinya senang, dan Kak Fitri juga ekspresi senang seperti itu aja sih yang gue pengen guys. Yang penting gimana caranya gue sayang sama kakak gue, kakak Remy, Kak Fitri gitu. Jadi kita lagi nulis surat cinta. Selamat ulang tahun Kak Fitri, wish you all the best. Dari Justin Bieber. Ini ya tulis. Orang-orang kan manggil gue Justin Bieber. From Justin Bieber. What do you mean? Oh, can I forget you? Apa sih nggak jelas tipenya? Dah, ini guys. Thank you mas. Tadi buat kakak ini lupa kita tulis ya. Yang bucai. Tanda tangan Cimol, bos besar. Kalau misalkan kegedean, kalau nggak Kak Fitri udah punya kaosnya atau bajunya bisa ditukar ya. Chance ya. Oke guys, kalau kayak gitu kita tinggal kasih kadonya ke Kak Fitri dan Kak Reni. Oke guys, saatnya kita akan kasih hadiah buat Kak Reni. Kebetulan semua yang ulang tahun, 5 orang di bulan ini ulang tahun guys. Dari Bapak, Kak Reni, Kak Fitri, dari kita dan teman-teman. Tapi untuk sekarang kasih dulu Kak Reni, nanti kita kasih Bapak. Bapak tuh nggak mau kado, maunya uang cash gitu. Kita lihat ekspresi Kak Reni. Setelah kita kasih Kak Reni, nanti malam jam 7 sekaligus kita makan bareng sama Kak Fitri, kita kasih hadiahnya Kak Fitri. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah. Mas. Pada tidur semua. Ini gua kasih hadiah nih buat lu nih, lu ulang tahun kan? Nih. Beneran ya? Beneran. Buka deh hadiah dari gua. Semoga lu sehat nih, panjang umur. Amin. Keren ya? Keren dong. Coba lu senang gak kira-kira? Kalau lu gak senang lu boleh tuker. Apaan sih? Ini lu lihat aja. Lu buka aja gak bisa. Pelan-pelan dong. Mama mau bawa mana? Bapak tadi nih aku. Lu bawa, Pak, Ma. Nih, dikasih kado sama Bini. Gua juga belum ngasih Bapak kado, cepetan. Tadi mau kasih uang ke saya Bapak. Sini. Tadi Bapak nelpon. Reni kok gak kemari? Mau kemari gimana Pak? Reni bilang kan gitu. Orang mau pergi. Kita ke rumah Bapak guys. Cucok loh. Cucok, gue guci. Banyak. Kasih ya Om ya. Iya. Selalu Om, rezekinya tambah banyak Om. Amin. Ya Allah. Nanti tinggal lagi, kita kasih kado buat Bapak. Bapak kebetulan beberapa hari lalu ulang tahun. Jadi gue tawarin Bapak mau apa, Bapak nggak mau apa-apa, Bapak mah mau uang cash lagi. Udah, maaf Bapak gue tuh kalau ulang tahun minta uang cash. Assalamualaikum. Hey, ya. Mama apa? Ya. Semua itu naik motor gini tadi deh. Oma? Iya semuanya. Ya. Penasaran buka aja nih guys, kakak ini penasaran. Nah. Tua. Nyangkut nah. Wow.
Wah. Ya. Terima kasih Om Billy. Wah, kalau Cama Inung lihat nih. Ada Cama Inung enggak? Oh, ada di atas. Coba panggil. Yang panggil. Tanya dulu tuh asli apa kagak, Kak? Ya, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Lihat Oma, bahkan ini kadonya tas, buci kayak Oma waktu itu. Jadi guys, waktu Oma ulang tahun 2 tahun yang lalu, tahun kemarin uang ya, Mak? Tahun kemarin uang tahun yang 2 tahun lalu, tas sama dompet. Minta uang, gue beliin dompet aja. Harganya berapa, Mak? 40 juta. Terus sama dompet. Terus tau gak, dompet sama tasnya digeletakin doang di lemari. Mana coba lihat? Dari pakai katanya apa tau gak Oma? Apa? Kenapa gak dipakai? Enggak kemana-mana. Terus sayang katanya, ya udah gak apa-apa. Seneng gak? Dan ulang tahun Kak Reni sehat, pokoknya sukses. Amin. Oma nih belum nih. Terima kasih kadonya. Om Billy ya. Nah, ya Allah. Kadonya uang cash saya ntar ya. Oh aja. Aja. Ntar gue ngasih uang cash buat Opa guys, lihat. Halo Kak Fitri, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat, banyak rezekinya. Amin. Halo Kak Fitri, happy birthday. Panjang umur, sehat selalu. Sukses selalu ya Kak Fitri ya. Yang ulang tahun Kak Fitri, kakak, bapak, mami kita tanggal 17. Terus teman Bang Willy, sayang banget. Pokoknya yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan kalian semua sehat-sehat, panjang umur dan sukses selalu. Pakai dong di selempangin. Sayang tau. Sayang semua. Aduh. Udah guys, sampai ketemu di Kak Fitri guys, cek. Ada Mami. Pasti mau bikin vlog ya? Namanya. Apa? Kamu bikin vlog, kita juga dong. Kita kepo. Ayo udah tayang. Udah tayang. Masuk lagi. Lalu tayang. Gue buru-buru juga nih tayang gitu. Sesi wasi mo. Pada siang. Udah gak lu tuh, lu bawa hadiah apa? Biar hadiahnya diri dulu deh. Ya, hadiah kita kepo, aduh, masuk lagi. Aduh. Tapi kayak umur ya 30 something lah ya. Itu gobrolan kan kayak. Amin. Selamat malam kok. Hai. Apa kabar? Oh, aduh. Cimo makan, terus lu. Oh, ayo. Good. Baik, alhamdulillah sehat. Ada orang apa? Orang apa? Kok kita ngomong banget?
ini. Terus ada lima tongkat. Aduh. Ini anak kaki ya. Anak ya. Lagi nyesu. Oke, kalau gitu kita ngobrol dulu, guys. Ciao. Buat kalian semua yang pasti buat subscriber dari YouTube channel Billy Saputra udah ngikutin kegiatan Wong Billy dari jalan-jalan. Jangan lupa subscribe, be like my wife. Chelsea. YouTube channel kamu apa? Chelsea Maya. Instagram kamu Naira Arafa. Instagram aku Bujes JCK. Kalau Instagram Wong Billy Budi. Kalau gitu terima kasih buat udah nonton YouTube channel Billy Saputra. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video-video yang baru upload di YouTube channel Billy Saputra. Wadidaw, ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.